di Delonic Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Lebih dari 1.600 properti hotel di berbagai negara, Delonic Nusantara akan berkembang pesat di IKN. Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Pada tanggal 25 September 2024, Bapak Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus melakukan kegiatan groundbreaking oleh investor China membangun kawasan mixed use Delonic Nusantara yang meliputi mall, apartemen dan hotel, perkantoran serta pusat olahraga. Seperti apakah kegiatannya? Mari kita simak video ini. Delonic adalah grup manajemen perhotelan dan gaya hidup global dengan lebih dari 1.600 hotel dan 245.000 kamar di seluruh dunia. Selamat datang di Delonic Nusantara, sebuah kompleks pengembangan serbaguna yang komprehensif. Proyek ini menandakan langkah penting dari Tusen Delonic Group untuk menjadi grup hotel terbesar dan terkemuka di Indonesia dalam 3 tahun. Berada di area prima ibu kota Nusantara, Delonic Group akan berdiri berketenggan dengan pusat finansial utama di wilayah ini. Kompleks komersial serbaguna Delonic Nusantara akan berdiri megah di atas lahan seluas 2,42 hektar dengan desain yang menggabungkan secara cermat faktor-faktor ESG. Kompleks Delonic Nusantara akan menghadirkan model gym hotel dengan total 200 kamar, pusat perbelanjaan hijau, service apartment, perkantoran, fasilitas olahraga dan sejubaran, serta area terbuka hijau. Dengan konsep superblok, Delonic Nusantara menghadirkan pembangunan superblok pertama dan termewah di ibu kota Nusantara. Di sini Anda akan menemui ratusan workstation global, tower kecantikan favorit, dan berbagai macam tenan hiburan dan gaya hidup lainnya. Ekosistem di mana inovasi, kemewahan, dan keberlanjutan berpadu untuk menciptakan pengalaman yang tak tertandingi. Selamat datang di pusat ikonik di mana kehidupan, pekerjaan, dan rekreasi berpadu dengan sempurna. Delonic Nusantara membentuk cakrawala baru untuk ibu kota Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Delonic Nusantara di ibu kota Nusantara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, yang saya hormati pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati founder dan Chairman Delonic Group, Mr. Alex Zheng, Presiden Delonic Group Indonesia, Mr. Bill Lin, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi pagi telah kita lakukan peletakan batu pertama investasi untuk pendidikan dari Australia. Kemudian yang kedua, juga baru saja kita lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan properti dari Rusia
investornya. Dan kemudian pada kesempatan yang baik ini akan dilakukan groundbreaking peletakan batu pertama investasi juga untuk properti mixed use dari Delonic Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Dan hari ini sekali lagi kita kembali akan melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed use Delonic Nusantara yang dibangun oleh Delonic Groups, jaringan hotel dan gaya hidup internasional dengan investasi kurang lebih 500 miliar rupiah. Mixed use ini akan dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi model G Hotel, servis apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan juga pusat olahraga dan kebugaran di kawasan Ibu Kota Nusantara ini. Dengan investasi di IKN ini, Delonic Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN. Dan ini akan membawa dampak kepercayaan pada investor-investor lain untuk juga segera masuk ke Ibu Kota Nusantara. Hati-hati, harga tanah memang sekarang masih murah. Harga tanahnya masih murah pada tahun ini, tetapi tahun depan kita tidak tahu. Harga tanah bisa lipat 2 kali, bisa lipat 3 kali, bisa lipat 5 kali, bisa lipat 10 kali. Jadi, perlu saya ingatkan kalau ingin berinvestasi tahun ini. Dan saya yakin dengan bekal pengalaman Delonic yang telah mengoperasikan beragam portofolio yang mencakup 9 merek inti hotel dan resort ternama dan lebih dari 1.600 properti hotel di berbagai negara, Delonic Nusantara akan berkembang pesat di IKN dan menjadi bagian dari kemajuan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Delonic Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirene para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Founder and CEO dari Delonic Group Mr. Alex Cheng, Presiden dari Delonic Group Indonesia Mr. Billin. Mohon izin, kami hitung mundur dalam 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.